Hello football lovers, jumpa lagi dengan channel Bola Harian ID. Seperti biasanya, kita akan membahas dan mengupdate berita bola di setiap harinya. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian klik subscribe-nya dong, agar aku semangat untuk mengupdate video terbaru buat kalian semua. Oke, keep enjoy brother, kita langsung aja membahas berita hari ini. Persib Bandung. Bobotoh meminta Persib Bandung datangkan Jonathan Bauman, Giro Alves, dan Fernando Rodriguez. Meski kompetisi Liga 1 2019 belum usai, Bobotoh supporter setia Persib Bandung sudah ancang-ancang meminta manajemen memperkuat tim. Salah satu yang disorot adalah pemain asing. Seperti diketahui, musim ini Persib Bandung memiliki 4 pemain asing. Mereka adalah Ezekiel Ndousel, Omid Nazari, Nick Wippers, dan Kevin Van Kiperluis. Dari keempat nama itu, hanya Nick Kiperluis yang memiliki kontrak jangka panjang. Penyerang Persija Jakarta, Marco Simic, ditempel ketat oleh bek Persib Bandung, Nick Kiperluis, dalam lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta, Gianyar Bali, Senin 28 bulan 10 2019 dari media Persija. Tiga pemain asing lainnya akan habis kontraknya akhir bulan depan. Bobotoh menilai dari tiga pemain asing tersebut yang masih layak memperkuat Persib Bandung di Liga 1 2020 adalah Omid Nazari. Yang lain layaknya tendang termasuk Ezekiel Ndousel yang musim ini sudah menyumbang 9 gol. Lebih sedikit dari musim lalu yang 17 gol. Wow. Kevin Van Kiperluis yang paling banyak mendapatkan kritik. Berposisi sebagai gelandang serang penyerang, Kevin Van Kiperluis memang tak memperlihatkan ketajamannya. Itulah nama-nama pemain asing. Bagaimana menurut Anda? Berikan tanggapan dan saran Anda di dalam komentar. Tunggu di video selanjutnya teman-teman.